Penataan kawasan jantung kota di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur terus dilanjutkan. Salah satunya adalah pembangunan jalan pedestrian di Jalan Ahmad Yani Koridor Timur yang dilakukan pertengahan tahun ini. Sebagai kelanjutannya dari pedestrian sisi barat yang telah rampung pada 2020 yang lalu. Pemkab Nganjuk melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau disingkat DPRKPP, Kabupaten Nganjuk sebagai leading sektor pembangunannya sengaja memoles jalan protokol di tengah kota tersebut sebagai upaya untuk menjadikannya kawasan ekonomi Nganjuk atau disingkat KEN. PLT Bupati Nganjuk, Haji Marhen Jumadi mengatakan untuk melanjutkan pembangunan pedestrian sisi timur Jalan Ayani serta melanjutkan pedestrian sisi barat yang belum selesai. Pemkab Nganjuk menggunakan anggaran DID, Dana Insentif Daerah dari APBN sebesar 23 miliar rupiah. Alokasi dana tersebut diturunkan dari nilai sebelumnya yang mencapai 28 miliar rupiah pada tahun 2021 ini. Penurunan anggaran DID tersebut karena ada penggunaan untuk penanganan COVID-19. Tapi meski anggaran turun, dipastikan tidak akan mengurangi volume dan kualitas dari pembangunan pedestrian di Jalan Ahmad Yani Kota Nganjuk, kata Marhen Jumadi di tengah peletakan batu pertama dimulainya pembangunan pedestrian Jalan Ahmad Yani Kota Nganjuk. Dijelaskan Marhen Jumadi, pembangunan pedestrian di sepanjang Jalan Ayani merupakan salah satu upaya pemerintahan Kabupaten Nganjuk menata kota Kabupaten Nganjuk sekaligus sebagai upaya membangun kawasan ekonomi, di mana nantinya dengan sudah adanya kawasan ekonomi di jantung kota Nganjuk akan banyak memberi manfaat secara ekonomi untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Di samping itu dikatakan Marhen Jumadi nantinya bersama dengan alun-alun Nganjuk yang juga bakal diperbaiki menjadi lebih baik. Pedestrian sepanjang jalan Ayani Nganjuk juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Dengan demikian, masyarakat nantinya bisa datang dan menikmati destinasi wisata di jantung kota Kabupaten Nganjuk. Dan kami pun berharap nantinya destinasi wisata di alun-alun Nganjuk dan pedestrian di jalan sepanjang Ayani bisa menjadi ikon baru di Kabupaten Nganjuk. Sehingga nanti Nganjuk tidak hanya dikenal dengan sedudo dan guyangan oleh masyarakat di luar Nganjuk, tandas Marhen Jumadi. Oke guys, jadi seperti itu ulasan yang dapat saya sampaikan dari berbagai artikel yang saya baca di internet, diantaranya dari matakamera.com dan lenteratoday.com. Jika ada penuturan kata atau kalimat serta penyampaian informasi yang kurang benar, kurang perfect, kurang sempurna, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita selalu membangun Nganjuk untuk menjadi lebih baik lagi. Menjadilah kota yang menyejukkan, menyehatkan bagi warganya yang tinggal di kota tersebut. Terima kasih.